misalkan satu semester ketika di SMP hanya main game di warnet. Di warnet, satu semester tidak. Tidak, itu semesteran. Semester itu semester 5 SMP. Itu saya terus terang saja karena saya dulu orang IT gitu, memahami maksud saya itu yang saya hanya bilang begini, tidak boleh lagi main game kecuali sudah bisa buat game. Selesai dengan kata-kata seperti itu. Dia satu bulan itu dan bapak mohon maaf dia bisa buat game. Anak SMP, game yang pertama yang dia buat adalah jauhi narkoba. Itu inisiatif dia. Sudah begitu, sampai hari ini dia tidak senang game. Lebih senang membuat. Makanya kuliah sekarang di jurusan game programming di Binus. Hanya dengan kata-kata seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menghadapi orang tua seperti itu? Itu panjang ceritanya, tidak akan bisa oleh orang PPL. Oleh guru sendiri pun tidak mungkin akan bisa. Orang tua yang memiliki persepsi seperti itu kan harus mengalami. Mengalaminya begini, begitu dari saya juga tidak bisa untuk menasehati bagaimana menghadapinya. Tergantung kepada orang tua yang sudah tahu dinasehati gimana dan sebagainya. Enaknya oleh teman orang tuanya itu sendiri. Jadi satu kumpulan guru, satu kumpulan orang tua, biarkan dia diskusi tentang materi aja, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Biarkan dia diskusi sama orang tua. Sama saya juga begitu. Saya masih punya anak SD, kadang-kadang di sulah-suluh, saya internet dan lain sebagainya. Saya dampingi terus terang saja. Saya dampingi, kadang-kadangnya. Kalau yang paling bahaya, yang paling susah, pelajaran bahasa Sunda. Saya orang Bandung. Ketika diberi tugas pelajaran bahasa Sunda, saya tidak tahu. Saya buka aja di internet. Jawabannya. Ya, kalau saya sama pribadi, dampingi. Tapi anak juga sekarang sudah itu sudah biasa dan orang tuanya dia khawatir, ya khawatirannya yang karena berbeda zaman tadi seperti itu. Lihatlah zamannya tadi, zaman X, zaman Y, zaman Y, zaman Alpha, zaman Alpha itu ibu dan bapak marah tentang internet akan berontak. Kenapa? Karena ibu dan bapaknya juga sudah mengerti tentang internet, masa anaknya tidak boleh. Itu saja, mohon maaf. Dan satu-satunya untuk menasehati oleh orang tua itu adalah siapa yang dipercaya oleh orang tua anak itu supaya bisa menasehati. Kalau orang gurunya, apalagi orang PPK, saya kira bisa. Ya bu, kita pun sama saja. Ya. Karena itu menyangkut tentang pemahaman, pengalaman, tentang apa. Tapi kadang-kala, mohon maaf saya, waktu sudah profesor mungkin toko ini tetap salah oleh kalah kita itu oleh Samsung. Saya itu baru S3, Samsung itu sudah S7. Alhamdulillah, Profesor Dr. Samsul dengan gurunya.